Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni kita dekat bengkel The First lagi sekali, and aku nak tunjuk korang in detail apa yang ada dekat bengkel ni and apa kereta yang dia buat dan macam-macam lagi. Jom ikut aku. Ini adalah salah satu kereta yang dia buat, iaitu GT86 yang dah habis lebih daripada RM400,000. RM400,000 Malaysia, orang ni dah masukkan duit. Kalau dekat Thailand ni dalam 5 juta baht lah, lebih kurang. So dia dah habis RM400,000 untuk buat kereta 1000 horse untuk main drift. Inilah kereta dia. Kalau kau tengok cara kerja, sangatlah sangat-sangat hebat, and etika kerja dia orang sangat-sangat aku respect. Ada banyak lagi kereta dalam. Antaranya nak tunjuk kat kau, Kafiro. Inilah Sefiro yang aku ada kat rumah tu kan. Tapi kat rumah lah, kat bengkel. Tapi yang ini dah siap. Beza dia dengan aku punya, aku punya belum siap lagi. Dekat sini, Sefiro is a well-respected car lah kat Thailand ni. Kalau kau nak tahu, owner The First ni, dia dah ada lebih 10 design Sefiro. Ini adalah salah satu. Kat sana ada lagi 2, 3, 4. Ada 4 lagi. Kat belakang ada lagi 1. Kat sini ada lagi 1 dan sebagainya. Jom, kita masuk ya. Ni kalau kau tengok, banyak engine Merc ada. Dia apa gitu? Tu macam RB25. Banyak sangat barang. Pening kepala. Okay lah bro. Okay, YouTube. ni engine yang dia buat. 1000 horse. Barang Hypertune, barang US, bukan barang China ni. Semua barang US. Okay, jom. Tengok. Kat sini ada Hakusuka GTR. Ini sebiji daripada apa yang dia ada. Ada lagi satu kat belakang. Kat atas ni ada S15 Nissan Silvia. Yang ni drift spec juga. Driver skill drift school. Ini tak silap untuk drift school punya kereta. Itulah dia. Sebelum aku lupa, this our taxi driver. Our taxi driver tunggu kita orang. Ini kereta RX-7 FD3S. Ini salah satu yang dia ada. Dia ada lagi sebiji kat luar sana. Aku tak tahu apa plan. Maybe dia nak swap engine 2J sebab dia ni gila J sikit. Tapi kita tak tahu lah. Masih lagi di sini tersadai. Selain daripada JDM, kereta Continental pun dia ada. Tapi aku cakap apa, dia gila J, dia masuklah 2J. Ini member aku nyol mesti marah sebab dia ni purist BMW kan. Dia tak, dia masuk 2J dekat dalam BMW E36 ni. And kalau korang tengok 2J ni, intake dia biasa lagi lah. Intake turbo dan sebagainya. Tapi lawa lah, clean. Tayar gemuk, nampak bah. Jom pergi lagi belakang. Apa lagi ada? Ini antara favourite aku lah untuk yang display dekat The First punya bengkel ni kan. This is R32 GTR 1150 horsepower street setup. Bodoh betul. Street setup. Ini adalah GTR 1150 horsepower street setup yang dia buat untuk kawan dia. Kawan dia punya kereta, dia kata. So, Hypertune, intake Hypertune, carbon fiber Hypertune lagi. Turbo precision. Precision turbo hitam. Dan inilah kereta dia. Kalau kau tengok rim setup tayar dia, sangatlah tebal. And aku minat lah tayar macam ni kan. Ini yang aku cakap, aku suka lagi satu. This is the Hakusuka yang dia ada lagi sebiji. And Hakusuka ni sekarang dalam restoration. Macam yang kat depan tadi, maybe dah habis lah. Sebab aku dah tengok dah masuk engine semua. Tapi ini seat apa semua dia dah cabut. Dalam memang dah strip habis. Dan Hakusuka ni akan menjalani restoration process lah. The First ni dia famous untuk restoration process. Buat engine 1000 horse, 10 second car dan macam-macam lagi. Sebelah sini 180SX, tak lain dan tak bukan. Ada dekat sini. 180SX ni aku suka. Satu, kenapa? Sebab tayar dia. Tayar dia lagi tebal daripada rim. Gemuk nak mampus. So kita ni tak tahu lah, engine dia dah cabut. Maybe dia nak repair balik ke apa. Aku nak tunjuk kat belakang. Dekat belakang ni bukan calang-calang orang boleh masuk, tapi gua masuk macam ni. Dekat dalam ni adalah tempat di mana dia simpan barang-barang performance dan juga dia simpan championship car dia. Tapi sebelum aku tunjuk championship car, tunjuk dulu barang performance yang dia ada. Kalau macam kita nak buat kereta kat Malaysia kan, selalunya kan semua bengkel, aku tak cakap semua bengkel, most of the bengkel kat Malaysia, dia kalau kita nak buat barang import daripada luar negara akan ambil masa sebab nak kena import semua kan. Tetapi dengan The First ni, dia dah import siap-siap barang. So barang macam intake Hypertune kan, intake carbon fiber ni, cams kan, crank ni semua, block, turbo, banana ni semua dia dah import terus siap-siap. Macam banana ni selalunya dia akan buat sendiri, dia akan custom sendiri. Tapi barang-barang yang lain yang macam kena import daripada luar negara ni, semua dia dah import siap-siap. Salah satu contoh yang menarik minat aku adalah H Pattern Tremec 6 speed ni. Aku ada pernah cakap kat part sebelum ni. Inilah yang menarik minat aku. Nak tengok tak? Oh, masuk neutral pun dia. Ni neutral. Gear 1, gear 2, gear 3, gear 4,
tak apa lah, pergi 4 aku buat. Anyways, inilah gear dia. Dan habis barang, aku nak tunjuk championship car dia. Ini adalah Toyota Supra Mark 4 yang dia ada 2 biji depan dan belakang, yang pernah masuk drag dan menang championship drag Thailand ni. Supra yang belah depan tu adalah Supra Mark 4 engine 1000 horse, 1700 horsepower, 7 saat 400 meter. Yang ini 1500 horsepower, 8.2 saat 400 meter. Kau bayangkan beza dia. Kepala otak dia kan 1700 1500. Tapi yang ini still ada gearbox, engine semua. Yang belah situ tu dia dah cabut. Engine maybe tengah rebuild balik, kita tak tahu. So inilah dua kereta yang memenangi championship untuk the first. Dan salah satu kereta yang lain adalah Honda EG6. Dan kalau korang tengok, inilah keenjinan dia. Keenjinan untuk Honda EG6 ni, aku tak pasti ni engine apa. Tapi itulah, ni pun championship car dia. Jom aku nak tunjuk korang engine bay Supra ni. Aku tak tahu, aku main buka je kan. Inilah engine bay Toyota Supra Mark 4 ni. Kalau korang tengok, gila babas. Cakap kau, gila babas. So 1500 horse, macam ni lah rupa dia. And kalau pergi dia pun lagi gila babi kan. Itulah dia. Tunggu jap. Untuk korang yang tengah tengok video ni, yang dah subscribe kita punya YouTube channel, kita akan host annual event kita yang kedua pada tahun ni, 5 November 2022, di LRT Glen Merie Shah Alam. Dan untuk korang yang nak tengok kereta-kereta yang cantik, untuk korang nak tengok apa kereta yang kita akan display dan siapa vendor yang akan join, boleh pergi ke IG kita untuk for more information. Dan untuk korang yang nak beli barang-barang merchandise kita pun boleh datang. See you there this year, 5 November, 10 pagi sampai 10 malam. Ada macam-macam yang akan jadi. Ada two-step competition, car limbo competition dan macam-macam competition lagi. So, see you guys there. Papa Roger eh. Jangan lupa datang. Right, so selain daripada kat dalam, dia ada kereta-kereta yang belum disentuh ataupun sudah disentuh tetapi disimpan. Dia punya tempat ni, dia macam style Jepun sikit tau. So kejap, kereta banyak yang macam ni nak cross. Aku cakap go, go, go Bil. Go. Inilah kereta-kereta yang ada kat sini. Kalau kau tengok, Sefiro, Sefiro RX-7, 180SX, Sefiro S15, 180SX dan juga Sefiro. Ini macam Abang Stanley punya. Abang Stanley ni macam, ini macam Zuri punya. Ini semua owner tak claim eh. Ini semua owner banyak tak claim. Belakang tu, itu macam Zuri punya kah? So, inilah kereta-kereta yang dia ada dekat belah bengkel dekat sini. And untuk pengetahuan korang, kereta-kereta ni ada yang pernah main drag. Tak silap aku ni main drag dapat per saat lah, 9 saat lebih, 400 meter. Itu tak silap drift. Belakang sana ada Sefiro yang tak sentuh lagi dan macam-macam lagi lah. So amazing lah dengan kereta-kereta yang dia ada, RX-7 ni lah. Kepala otak dia smart siap. Dia macam abandon ada kak kan? Ini macam Sylvia Zamel lah. Alright, jom kita masuk dalam. Okay, selepas kita dah tengok semua kereta yang ada dekat sini, kita akan masuk dan jumpa the first and interview dia kan. Borak dengan dia, tanya dia tentang bengkel dia. Jom, kita akan borak dekat Supra dia. Ikut aku sekarang. So inilah the first. Sorry kap. Okay, so today we are with the first Nagaoka and his championship car for drag racing, right? Today we came here, Motomaniac came here to see your cars and also shoot a few contents here because we are in Thailand. What do you do here at this workshop? หลักๆ ผม ทํา รถ แข่ง สร้าง รถ แข่ง โอเค ทํา เกี่ยว กับ เครื่อง ยนต์ set up ข้าง ล่าง yep. setting รถ drag รถ drift drag and drift street car high performance รวม ถึง set up ทั้ง หมด โอเค ทํา จาก รถ ธรรมดา ปกติ ให้ มัน เป็น รถ ประเภท เนี้ย โอเค นั่ง คือ งาน ครับ Faham man, aku pun faham tau. How many horsepower is this car? High boost lah. High boost? 1500 แรง ม้า. Okay. 1500 That car? Okay. And รถ drift ก็ 900 แรง ม้า. Okay. 1000 แรง ม้า, 800 แรง ม้า. Okay. แล้ว แต่ เจ้า ของ รถ. Okay, understood. So this car 1500 horsepower high boost. Yes sir. Yes. Okay. This car for drag
the achievement 8 seconds. Right, Zeka. Okay, 8 seconds. Pad width, sit width. Okay. So, this one 8 seconds, 7 seconds. That one 1,700. 9, 7. B18. Honda. 9. B series. Yeah, B-Series, I see. Okay. What do you also do for drift setup and for your car? You modify setup. Drift school, drift school, drift school, right? Drift school. Right, me, friend, my friend. Your friend. Okay. Teacher, เป็น ครู สอน รถ drift. แล้ว ก็ setup พร้อม ทำ ทีม แข่ง Okay. Right. I think that's it. Thank you. Thank you so much for having us. We see you in Malaysia, November. 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 ไปแข่งที่มาลิกา Mandalika. เจอเธอ Mandalika. Mandalika หรือ Malika? Malacca. Malacca. So see you in Malacca. November. Okay. I come and see you. Take picture of you. Okay. Thank you so much. Thank you. Ni lah the first. The first. We go and give T-shirt. Davide. I give you. I have T-shirt for you. Okay. We give inside there. Okay. Let's go. Alright. So today we are finishing our session here with Mr. The First. In front of the infamous R32, 1,150 horsepower street setup. Street setup. Yes. So I have a few things. I have a T-shirt to give for you, and also stickers. So this sticker you can put on your car. 7 second drag. Kapungkap. So he also give me. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Kapungkap. Oh, aku ada. Macam. So right. Thank you so much. This one we can put at the door. Okay. We put at the door. Okay. See you again. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Okay. So, ingat answer apa bang? So, itu saja kita dekat The First. Dia pun nak start buat kerja. Kita akan ciao. Let's go.